Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakinia Channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini ada requestan dari teman kita. Gimana sih cara melakukan penarikan hasil affiliate kita dari TikTok ya? Oke, kita akan bahas semuanya dari awal sampai tuntas ya. Lebih buat teman-teman yang baru gabung di live kita, gabung di video channel Zakinia, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, bunyikan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi setiap kita update video terbaru. Kita langsung aja ke pembahasan. Oke, pertama-tama silakan masuk ke bagian akun TikTok kalian masing-masing ya. Ini ya, kita masuk ke bagian profile. Setelah masuk ke bagian profile, maka di sini kita akan melihat di bagian pusat afiliasi ya. Di sebagian di sini ada video, kita geser ke kanan. Kemudian di sini adalah akun kita ya. Kita masuk ke bagian pusat afiliasi seperti ini bosku ya. Oke, ini udah jam sekian ya, belum ada pembelian. Kita tunggu, ini udah produk udah lihat sampai 5.000 ya. Tapi kemarin bisa dilihat penghasilan saya ya lumayan lah ya. Di hari kemarin, dan cek aja di sini untuk penghasilan kemarin Kak ya. Oke, kita cek ya. Untuk hari kemarin kita bisa menjual sampai 6 pcs dan kita mendapatkan untung 360.000 saja ya. Ini udah bagus lah Kak ya. Oke, dalam 7 hari terakhir kita udah menghasilkan uang sekitar 2.700. Kalau 1 bulan, bulan Mei ya. Bulan Mei kurang lebih ya, mudah-mudahan sampai 10 juta ya. Mudah-mudahan dapat 10 juta nih, baru 9 juta nih bro. Ini satu akun ya, ini satu akun. Kalian punya beberapa akun dan saya berhasil menjual produk sebesar 91 juta ya. Dalam jangka waktu 1 bulan ya. Ini belum 1 bulan sih ya. Ini sampai tanggal 29 bosku ya. Oke, untuk melakukan penarikannya gampang banget. Kita scroll aja ke bawah seperti itu. Dan masuk ke bagian penghasilan ya. Maka di bagian penghasilan ini udah kita lihat penghasilan kita per harinya berapa. 356.000, ada yang udah 400.000, ada yang juga selama 1 bulan ada udah narik 700 dengan udah narik 1 juta gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian, klik aja tombol tarik ya. Untuk penarikan ini kalian bisa menggunakan akun rekening bank atau yang lain kayak seperti itu. Ketik aja bagian tarik ya. Seperti ini, dan kemudian masuk ke bagian ini. Oke, kita tunggu sampai dia loading selesai. Kemudian kita bisa tarik menggunakan akun Dana atau rekening sesuai yang kalian tarikan. Dan di sini fee-nya sekitar Rp4.000 untuk potongan pajak ya. Kemudian kita klik bagian tarik uang seperti ini. Setelah itu kita konfirmasi kayak, kita konfirmasi di sini, kita konfirmasi bosku seperti ini ya. Dan udah secara otomatis bakalan masuk ke akun Dana kita ya. Masuk ke akun Dana kita, kita kembali, itu otomatis akan jadi nol. Oke, tenggak banget sampai 2 menit ya, kita cek aja akun Dana langsung ya. Kita cek akun Dana kita apakah udah masuk apa belum gitu ya maksudnya ya. Kita cek akun Dana kita. Oke, ini apakah benar membayar apa tidak ya. Itu udah berubah menjadi 600 ya. Ini udah berubah menjadi 600.000. Berarti ini udah masuk. Kita lihat di bagian di aktivitas ya. Kita lihat di bagian aktivitas. Kita cek, mau cek Dana yang masuk barusan ya bosku. Kita mau cek Dana yang masuk barusan dari TokTok ya. Nah, ini dia nih. Ini bosku udah masuk, alhamdulillah masih saat ini udah terbayar tuntas ya. Untuk bulan ini saya udah memiliki omset sekitar 8.400 kayak ya, yang udah masuk ya, udah masuk ke rekening kita, udah omset 8 juta dari TikTok ya sahabat ya. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar TikTok bisa kita rekomendasikan kepada kalian, silahkan stay tune terus di channel Zakinet ya. Kita bakalan merekomendasikan gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan cuan dari TikTok ini sahabat ya, di video berikutnya sahabat. Ada beberapa video sebelumnya saya sudah berikan tutorial kepada kalian, silahkan kalian ikuti aja. Nah, untuk buat teman-teman yang mau buku ajaib untuk jualan TikTok, kalian bisa pesan sama saya dengan harga Rp200.000 saja ya. Kasih mahar Rp2.000 saja kita kasih bukunya sahabat ya. Kita kasih dalam bentuk file sahabat ya.
Untuk itu, terima kasih buat semuanya yang udah request gitu caranya kita menarik penghasilan dari TikTok aja. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya dan sampai jumpa di info berikutnya. Bye-bye.